Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan setengah X pangkat 4 plus 2 per 3 X pangkat 3 min 7 X plus 1 adalah titik-titik-titik. Oke. Sifat turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, jika diketahui fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertama fungsi Y ditulis DY per DX sama dengan N AX pangkat N min 1. Kemudian sifat kedua, jika diketahui fungsi Y sama dengan A, di mana A merupakan konstanta, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan 0. Dari soal di atas diketahui fungsi Y sama dengan setengah X pangkat 4 plus 2 per 3 X pangkat 3 min 7 X plus 1. Maka turunan pertamanya adalah DY per DX sama dengan 4 kali setengah X pangkat 4 min 1 plus 3 kali 2 per 3 X pangkat 3 min 1 min 7 X pangkat 1 min 1 plus 0. Sama dengan 2 coret, 4 coret, 1, 2, 2 X pangkat 3 plus 3 coret, 1, 1, 2 X pangkat 2 min 7. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah A, 2X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 7. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!